Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga kita semua dikaruniai kesucian di hari kemenangan ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah. Semoga kita semua termasuk golongan para pemenang yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Hiasilah hari rayamu dengan takbir. Qabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal 'aidina wal fa'idina. Terakhir, alhamdulillah tentunya bahwa panitia pada hari ini bisa menyelenggarakan salat Idul Fitri tingkat kabupaten di alun-alun Pelabuhan Ratu di tempat ini. As-salatu sunnatan Idul Fitri rakaataini jami'atan sabakumullah. Al-Quran Nabi Syahril Ramadan wa khatamahu bi yaumil 'id.
yauma ahallallahu fihi ta'am wa harrama fihi siyam wa huwa yaumus sa'in. Duka mungkin we santai dah. Kami atas nama jajaran panitia Dewan Pengamuran Masjid Agung, Remaja Masjid Agung, Yordan, Takbir Masjid, mengucapkan selamat datang kepada hadirin dan pemirsa kami. Masya Allah, begitulah ya teman-teman, Idul Fitri di tempat aku, Pelabuhan Ratu ini, aku sedang berkumpul dengan seluruh keluarga. Ini merupakan keluarga dari suami, karena aku semenjak nikah sama suami itu dibawa langsung gitu ya teman-teman. Cuma karena jarak rumah aku sama rumah suami juga gak terlalu jauh, cuma kita itu kehalang beda kecamatan aja. Nah, ini setelah tadi dari Masjid Agung, aku langsung keliling pulang ke rumah. Ini keliling komplek di rumah ya teman-teman. Pokoknya keliling kampung semuanya udah keputer. Setelah ini aku pulang kembali ke rumah cuma sebentar aja, dan langsung menuju ke rumah pamannya suami. Rumahnya itu pondok pesantren gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di sini banyak banget hidangan, karena aku pun tadi nggak sempet makan dulu di rumah ya teman-teman. Makanya kita makan bareng-bareng di sini bersama dengan seluruh keluarga besar. Ini juga sama masih keluarga suami. Kalau misalkan lebaran seperti ini, aku biasanya keliling. Pokoknya muter-muter gitu dari mulai
keliling kampung, keliling komplek, terus keliling juga ke saudara-saudara dari suami. Alhamdulillah ketemu dengan banyak orang di sini, banyak saudara juga. Nanti mungkin agak siangan sedikit, aku biasanya pulang ke rumah orang tua aku. Karena di rumah orang tua itu kan melewati tempat wisata gitu ya teman-teman, melewati pantai, jadinya harus cepet-cepet. Pas nyampe ke sana harus pulang lagi ke sini, kalau enggak nanti kejebak sama macet. Nah ini kita udah kumpul lagi di rumah kakaknya suami. Jadi rumah kakaknya suami itu ada 3 di sini, semuanya deket-deketan gitu ya teman-teman, kecuali aku yang agak jauh sedikit, 1 km lah kira-kira. Nah ini aku sudah persiapan mau berangkat ke rumah orang tua. Gak lupa juga aku nyiapin THR-nya, aku masukin ke amplop biar makin bagus gitu ya teman-teman kelihatannya. Jadi enggak langsung terlihat isinya gitu. Nah ini aku lagi menghitung jumlah ponakan aku. Aku itu keluarga yang benar-benar keluarga besar. Aku 6 bersaudara, suami juga sama 6 bersaudara. Aku juga sama sekarang punya anak 6 ya teman-teman. Jadi keluarga yang benar-benar besar sekali. Harus mempersiapkannya itu dari awal-awal gitu ya. Nah gimana nih lebaran di tempat teman-teman semua? Apakah udah pada mudik ke kampung halaman masing-masing atau misalkan di rumah aja karena saudaranya udah dalam lingkup yang sama seperti aku? Perjalanan dari rumah ke rumah orang tua itu sekitar 1/2 jam udah nyampe ya teman-teman, karena pas lebaran ini benar-benar jalanan itu kosong. Nanti 1 hari pasti ini macet banget. Alhamdulillah akhirnya udah sampai juga, ini disambut sama umi aku. Karena udah siang, mungkin orang-orang di kampung itu udah siang dikit aja udah ganti baju gitu ya teman-teman. Katanya kalau pakai baju yang dinas-dinas kayak gitu atau pakai baju yang bagus, baju lebaran gitu, katanya gerah. Langsung aja ganti ke daster. Alhamdulillah ini udah pada kumpul semua keluarga. Cuma gak kumpul semua, aku juga nanti mau ngedatengin rumah kakak aku. Dia itu setiap harinya memang tinggalnya gitu di pantai ya teman-teman. Karena di pantai itu tempat usahanya juga, buka warung. Dan aku juga lebih seneng sih kalau misalkan ke pantai sekalian piknik ini anak-anak. Belum salinnya Kak Umi. Astagfirullahaladzim. Ke atas belum? Ke atas. Atas. Bah, kalian mau pulang? Nah, setelah duhur sekitar jam 2-an kita menuju pulang ke rumah, tapi sebelumnya mau mampir dulu ke rumah kakak aku yang berada di pantai. Oh ya teman-teman, tadi tuh ada satu kejadian pas perjalanan aku berangkat ke rumah orang tua. Karena jalanan di rumah ke rumah aku itu kan naik turun gitu ya. Pokoknya ada tanjakan, ada turunan. Nah, pas tanjakan yang pertama, mobil kita itu kan agak sedikit padat gitu, kanan kiri pokoknya. Nah, tiba-tiba di depan tuh ada mobil, mobilnya mobil kecil gitu. Berhenti tiba-tiba di daerah yang nanjak. Nah, kita mau menghindar juga susah, soalnya kan di sebelah sini juga padat banget, banyak motor. Nah, akhirnya si mobil itu tuh mundur ke belakang dan nabrak mobil kita, sampai mobilnya itu rusak pas bagian depannya. Nah, mobil itu tuh masih berada di tanjakan itu, belum maju-maju juga. Nah, kita samperin, ternyata yang bawahnya itu perempuan ya teman-teman. Dia itu udah sampai gimana gitu wajahnya, kayak ketakutan gitu. Nah, akhirnya ditolongin sama supir, mobilnya itu akhirnya bisa naik. Ternyata dia itu baru belajar katanya. Cuma gak tahu medan, pas medannya itu memang yang naik turun gitu. Aduh, kata suami, kasihan banget ini perempuan. Tadinya kita mau minta tanggung jawab dong karena mobil kita itu rusak yang bagian depannya. Tapi gak apa-apalah, kasihan juga ibu-ibu tadi gak sengaja. Di suasana lebaran juga gak enak kan kalau misalkan kita permasalahin. Nah, ternyata pas kita mau pulang hujannya itu turun ya teman-teman. Akhirnya cepet-cepet kita berangkat.
Alhamdulillah ini suasananya. Sekali lagi aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah selalu menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.